Ini adalah kisah tentang dendam pelajar kepada seorang guru. Ini geng budak-budak nakal kat sekolah kami. Nama diorang Sul, Mal dan Omar. Woi! Ini ketua segala gangster. Nama dia Zabar. Nani? Ni geng-geng budak baik. Mat, Man dan Syah. Kau tahu apa salah kau? Kau pandang atas. Ini tu ada 5 stano tau. Masih lemak habis. Aduh, aku tu makan apa? Masa aku... balik. Kau pal. Kau Aisyah, kau apa hal dia berhenti ni? Kita tengah jalan kot. Nampak sabar dengan budak-budak dia. Serius lah? Aku dah tengok juga lah. Weh, mana budak pusher ni? Lambat betul lah. Lagi sampai lah. Lepak lu. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ha, panjang mu. Pendek leh. Ini pusher sekolah. Pahit dan kocak. Bosku! Ambil siut. Hei, kaget ni. Kau ingat aku push laju nak hantar barang kau? Apa? Oi, mana barang? Jangan risau. Barang ada. Wei, ngamsoi ah, dah nak. Aduh, baik ah. Wei, boyek. Danhil. Ini untuk kau. Terbaik pada ladang. Wow. Ladang Yoff. Woi, jangan risau sabar, kau punya ada. Khas daripada 7-Eleven. Besar balai. Ada motor, ada kereta. Ada rokok, mana lighter? Eh, takkan tak ada? Eh, apalah aku? Kocak. Eh, aku ada. Wah, ngamsi. Terbalik ni. Jangan yakin sangat. Oi, sorry. Tuduh. Ini kena bagi tu cikgu eh. Okey juga tu. Cuba bagi tu cikgu. Ah, aku ikut je. Tak kisah pun. Jom. Ini saya, cikgu disiplin kat sekolah ni. Cikgu Manap. Budak-budak memang takut dengan saya sebab ketegasan saya. Ha, tu cikgu. Cikgu, ada orang sokok dekat belakang kat sekolah tu. Dah sokok. Noi. Mo. Hey. Aduh. Hei. Tak sampah betul. Betul dia. Omar. Mal. Ketel. Panas teru. Ini sudah sailang lagi mau pailang. Kau. Aku bisut tau. Tapi nanti dulu lah. Kau punya nama dah dalam list.
Fikir aku takut. Mat. Siu. Well, it's a big show. Ni kerja korang kat sekolah ni. Cikgu lah. Ponteng kelas, sokok. Pergi kau hisap. Vape. Ni kain. Vape. Murah. Dia pergi kau hisap. Ha? Siapa ni? ABC. ABC dah sangat. Ha? Mana leader kau? Leader kau? Zabar tu. Eh, banyak report kali ni. Oi, siapa yang menyeru namaku? Aku yang seru kau. Sini. Beratur dengan orang sekali. Sini. Kau. Sekali dengan kau. Kau pasti yang nama kau angkat pejabat. Tak lama lagi mak korang, kita orang call. Bila-bila masa lah kita boleh call. Dah, aku surai. Belajar je. Itu yang pertama. Yang kedua. Nak tahu apa kesan kedua kau? Aku pandang atas beli. Ya. Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okay. Ye. Sol. Mal. Cikgu, Mal dah tak ada cikgu. Dia baru pindah pagi tadi cikgu. Okey, tak apa-apa kan? Dengan Omar, dengan Zabar sekali. Lepas kelas ni jumpa saya dekat bilik saya. Okey. Tak ada siap. Tahu apa function kau datang sini? Ya. Ready, betul. Saya marah korang bukannya sebab saya ni benci sangat kat korang ni walaupun korang buat macam-macam kan. Tapi itulah, saya nak didik korang ni sebagai pengganti mak ayah korang kat sekolah ni. Pasal apa lagi ni? Lu kata lagi dah nangis. Ya tu. Eh dah kaki tu, kaki tu. Jangan biar lagi dah wey. Eh tepi-tepi kaki tu. Dah, pusing. Okay. Lepas ni, jangan buat lagi benda sini lagi. Okay, dah, semua keluar. Keluar! Ish, dia manap ni. Dia dah otak kita ke, kan? Panas ke lu. Tapi tu kau nak buat apa? Takkan cakap je. Hei! Ini Omar lah. Kau dah cakap benda tu, kau tak tahu Omar. Aku ada satu idea yang genius yang aku otak kau tak fikir. Apa? Apa? Nanti aku nampak cikgu pergi solat surau. Habis tu nak buat apa? Kau nak buat apa? Nak buat apa? Kita jangan bagi dia masuk kelas tak pakai kasut. Sudah. Mansa ya. Kita ambil sebelah ya. Ya. Ni kasut dia. Ni. Lawa kasut ni. Lawa. Dari luar nampak lawa. Kita bau sikit kan. Bau sikit. Ini. Macam di sana lah, siut kau dia. So yang ni pak, ini try. Bau manap. Bau manap. Muan. Left or right? Right or left? Mesti lah. Ambil lah manap. Manap. Dia jalan ke sini. Ya. Assalamualaikum. Siapa yang ambil kasut saya ni? Fenah je tu. Cikgu ingat kita orang jahat sangat ke? Kita ni baik-baik belaka. Saya tahu lah siapa ambil kasut cikgu. Macam lain Adidas, baik. Kali ni kita kena kan dia. Guna idea aku pula. Tengok. Yes. Apa idea kau? Apa idea kau? Ikut je. Sekejap. Wait, sekejap. Nak follow tak? Tak pernah. Lalu. Sikit. Awal tengok sikit. Macam mana? Cikgu.
Dia kan Zabar apa ya kau? Wih, Zabar, aku dah lama tak parti dengan orang tua tu. Habis? Nak buat apa? Kau ada idea tak? Still ada tu. Apa idea kau? Kau follow je aku. Let's go. Ini motor dia. Itu brek dia. Ini gunting. Jadi, kau tahu nak buat apa? Aku mau tahu kau yang suruh aku buat gunting ni. Aku bawa je lah. Ini tali brek dia. Jadi, masa untuk kita dajal dia. Yeah. Kau tahu apa maksud aku? Yeah. Tahu. Baik, baik. Izinkan aku. Weh, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tak boleh tekan lah. Wih, Maimunah. Ingat, yang dia dia masuk dalam longkang tu. Dia ada kata. Maimunah, dia masuk. Wih, korang. Aku dengar cerita yang cikgu mandap accident motor. Masuk hospital. Jadi pun penjara. Sipit ke? Tak boleh. Aduh. Oh, korang punya kan? Memang kita orang boleh buat tak? Asal? Hal. Buat dia apa kau? Tak. Paling besar. Kalau lah Tuhan bagi aku kan? Aku berada di tempat cikgu mandap. Dan tu bagi aku satu permintaan. Aku tak minta aku jadi kaya. Aku tak minta aku dapat segalanya. Tapi satu benda yang aku minta. Aku tak nak kenal budak macam korang. Meski ku rapi dalam mata. Kita minta maaf ibu. Kita orang yang buat motor ibu tu jadi jantung ibu. Kita yang bersama mereka, maafkanlah semua kesalahan itu. Zabar, Sir, Omar, cikgu maafkan korang. Cikgu tak larat ni. Tak apa, cikgu maafkan. Anugerah pelajar cemerlang jatuh kepada Omar bin Wafi. Akhirnya, budak-budak nakal telah insaf dan kembali kepada haluannya lurus. Omar telah menjadi pelajar cemerlang dengan keputusan 11A+. Sol pula telah menjadi imam satu di masjid kampungnya. Kini, beliau lebih dikenali dengan Imam Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi. Dipersilakan kepada pelajar untuk membaca Iqra. Dan Zabar pula telah merampas tahta daripada Shah. Dan sekarang Zabar telah dikenali sebagai ketua pelajar. Maka kami. Mal pula Malaysia, sudah tidak dapat dihubungi Malaysia, dan telah hilang daripada radar. Akan menumpukan.